Setelah ditemukan mortir di Balai Dono RT 2 RW 10 Purworejo Jawa Tengah kemarin dan dimaankan Polsek Purworejo dan Tim Identifikasi atau Inavis dari Polres Purworejo. Hari ini Jumat, tanggal 12 Agustus tahun 2022, Tim Gegana Polda Jawa Tengah mengamankan mortir dan selanjutnya, diledakkan di lahan kosong daerah Niten Purworejo, Kapolsek Purworejo AKP Brui Rohman Warsito, SH. MH menyampaikan. Ya, terima kasih lah pokoknya atas atensi semua warga menjaga Kaptipmas di wilayah Kecamatan Purworejo sehingga hingga saat ini situasi kondusif. Ya, kaitannya dengan penemuan roket itu sudah kita proses sesuai dengan SOP kami. Kita mendatangkan Jibom dari Polda Jawa Tengah sesuai dengan SOP ya itu di dan diledakkan di tempat yang benar-benar aman. Gitu, Pak.